sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik memimpin rapat pleno panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Rapat pleno berlangsung pada hari Sabtu 19 Maret 2022 dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat bertempat di Auditorium Gereja HKBP Taman Mini, Jakarta Timur. Rangkaian rapat diawali dengan doa pembuka oleh Pendeta Nathan Siburian, Pendeta Fungsional HKBP Taman Mini, dan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Pendeta Bonar Napitupulu, Pendeta Resort HKBP Resort Taman Mini. Di Lasni Rohata, jadi mulai tema Demang Preses nama Leon Kepercayaan Tuhami, Laho pada dihun inganan rapoton naik matutu. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik dalam bimbingan arahan mengharapkan rapat pleno ini menjadi agenda penting dalam melaksanakan seluruh program kerja. Yang berbeda sehingga apa harapan kita, keringan kita boleh kita dapatkan dengan kegiatan-kegiatan kita laksanakan. Intinya saya pikir sudah bagus konsep ini, sudah bisa lah saya pikir kita tetapkan sekarang dan tinggal kita demikian. Ketua Umum Panitia Pontas Pane sebagai pimpinan rapat mengharapkan agar seluruh bidang kerja bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan 12 program unggulan yang telah ditetapkan. Ia juga menyampaikan komitmen penuh panitia untuk tidak membebankan biaya pelaksanaan program kepada gereja-gereja. Seluruh pendanaan kegiatan agar dipenuhi dan ditanggung jawabi oleh panitia. Ternyata di sana dibuat statement bahwa untuk kegiatan tahun kesehatan tidak bisa memungut dari UAS. Ternyata ada di sana, di poin 4, butir 4, tentang panitia kesehatan. Ditanggung oleh panitia, dan itu kita laksanakan Bang Presens. Ini tidak ada dipungut dari panitia. Ini semuanya panitia, ya, tidak ada yang ambil dari UAS, ini semua panitia yang nanggung. Ada butir di sana, rupanya waktu membuat program itu ditanyakan lagi. Ditanya enggak betul. Jadi memang setelah saya baca, wah ini harus disampaikan kepada teman-teman ini, bahwa kita sehati, sepikir dan satu tujuan, dan tanpa kita sadarin kita belum terbentuk itu, di program itu sudah di state tidak memungut dari ruas, ditanggung panitia, jelas di situ. Rapat pleno dipandu oleh Sekretaris Umum Johnson Sitompul mengagendakan pemaparan program masing-masing bidang, diskusi serta perumusan keputusan rapat. Sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua kita, ya kalau kita lihat tadi itu lampion-lampion, bundaran-bundaran yang ditampilkan oleh Bapak Ketua tadi. Program 2, Seminar Pemberdayaan Warga Satu Dalam Misi. Ini juga dari tim pemberdayaan. Ya. Apa yang akan dilakukan? Next. Tujuannya semua sama, karena ini adalah dari kesehatian, ya. Secara khusus, Preses Bernard Manik dan Ketua Umum Pontas Pane mengharapkan dukungan penuh dari warga jemaat, pelayan, simpatisan untuk mendukung seluruh program kerja dan pemenuhan dana sebagai output atau target monumental tahun kesehatian 2022. Salah satu upaya pencarian dana yang dilakukan panitia adalah dengan mencetak pin berlogo Tahun Kesehatian. Harapannya seluruh program kegiatan Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dapat mewujudkan kesatuan hati bagi seluruh dimensi kehidupan gereja HKBP. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas! 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 Horas.